Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat datang untuk seluruh peserta dan tamu undangan serial balak yang telah hadir pada malam hari ini. Jumpa lagi di serial berlalak, diskusi berlalak ke-27, Ekspedisi Mencari Telur Garuda. Sebuah diskusi yang digagas oleh Bapak Susilo Lukus di Bango, dosen Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Konsep diskusi berlalak ini adalah falsifikasi dengan mencari angsa hitam sesuatu yang jarang ditemukan, membongkar, dan atau bahkan bisa membalikan arus mainstream, sehingga diharapkan dapat menyediakan akses informasi yang terjangkau dan membelalakan mata pengetahuan wawasan kita. Sebuah cara pandang menyikap kebenaran yang belum terlihat, karena yang tak terlihat itu sedang menyiapkan kemunculan dirinya sebagai peristiwa konteks sejarah. Paradigma ini tentunya mengoyahkan zona nyaman kita. Diskusi berlalak disengkarakan secara terpumpun, renyah, dan cair teks dan konteks sangat membangun jalannya diskusi. Cakupan bidang diskusi utama belalak adalah arsitektural, namun sangat terbuka kemungkinan melebar dalam bidang lain termasuk situasi aktivari yang sedang menyertai. Puji syukur kita banyakkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari diskusi yang ada pada malam hari ini. Meskipun dilaksanakan secara virtual, saya harap tidak mengalami semangat kita untuk menimba ilmu. Saya, Richard Trasunario, di sini selaku MC sekaligus yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Belalak ke-27 merupakan belalak edisi mengulas mengenai bagaimana tapak tilas perjalanan dari telur hingga lahirnya Garuda, serta peristiwa apa saja yang menjadi latar depan dan belakangnya. Ditemani dengan materi kita hari ini yang sangat luar biasa, Bapak Danang Rahmat Hidayat dari ISI Yogyakarta. Serta diskusi ini juga dipandu oleh moderator kita yang tidak kalah luar biasanya, yaitu Ibu Leli Mei dari Api Badung. Untuk mempersingkat waktu, maka akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah pembacaan simbol-simbol balalak sebelumnya, yaitu balalak ke-26. Kemudian acara akan dialihkan kepada moderator untuk memberi salah pembuka dan pembacaan biodata pemateri. Kemudian akan ada materi yang dipandu oleh pemateri kita. Selanjutnya ada pembacaan simbol-simbol balalak yang dibacakan oleh moderator. Dan yang terakhir diisi dengan salam perpisahan dan penutupan. Selanjutnya, memasuki agenda pertama kita, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan tegak dan mengikuti dengan hikmat. Indonesia, tanah airku, membacakan simpul-simpul dari belalak sebelumnya, yaitu belalak ke-26, Mandala Nusantara, bisa bersatunya tanah air. Yang pertama, Mandala Nusantara merupakan segenggam tanah dan secukup air yang diperoleh dari para sultan dan raja-raja seluruh Nusantara yang dikumpulkan di Tugu Lilin, Surakarta. Dari tanah air tersebut diambil pula segenggam tanah untuk dijadikan fondasi pada Monumen Nasional dan juga fondasi dari Monumen Pancasila Sakti. Yang ketiga, makna dari tubuh lingga itu sendiri merupakan tubuh kebangkitan, simbol semangat, dan juga perwujudan dari bentuk lingga dan yoni. Yang keempat, proses pembangunan pertama kali terjadi pada tahun 1933 yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Dan selanjutnya, pembangunan diserahkan kepada RM Sosrosa Putro yang dicetuskan dalam rangka memperingati 20 tahun berdirinya Budi Utomo. Tugu ini, selesai, yang kelima, Tugu ini selesai pada tahun 1934 dan mengalami beberapa perubahan nama. Gumbolan tanah dari seluruh penjuru Nusantara diletakkan di pelataran Tugu. Tugu ini kemudian dijadikan sebagai simbol kebangkitan nasional dan juga bagian dari logo Surakarta. Yang keenam, sejarah pun berulang kembali saat tanah air dari seluruh pelosok Nusantara ditanam pada titik 0 km di ibu kota negara Nusantara Penajam Pasar Utara pada tahun 2022. Bagi para peserta yang ingin menyaksikan ulang Belalak 26, bisa menyaksikan melalui YouTube di Belalak kita. Selanjutnya, saya akan menyampaikan narasi dari belalak ke-27 yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Garuda menjadi lambang identitas dan kebangsaan bangsa yang melekat, serta berakar dari budaya Indonesia. Garuda telah menempuh perjalanan panjang dalam pemikiran dan debat para bapak bangsa hingga pada akhirnya bermufakat dalam makna untai sayap, ekor, dan dada. Garuda tampil sebagai representasi bangsa. Hingga saat ini, Garuda telah melesap dalam hati dan kehidupan jiwa-jiwa bangsa. Bagaimana tapak tilas perjalanan dari Telur hingga lahirnya Garuda? Peristiwa apa saja yang menjadi latar depan dan belakangnya? Di, bersama Bapak Nenang Raffmati Dayat, MSN dari jurusan Film dan Televisi, FSMR, ICG Jakarta, dan dipandu oleh Ibu Leli Mei dari Api Bandung, kita diajak berekspedisi mencari Telur Garuda hanya di belalang ke-27. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita. Moderator kita merupakan Ibu Leli Mei. Beliau merupakan lulusan dari Insida PGTK tahun 1997. Beliau juga merupakan founder dari beberapa organisasi, seperti Sahabat Museum KA, Sahabat Museum Sri Baduga, Bandung Youth Forum, dan juga Rumah Belajar Ibu Gip Ginarsi. Beliau juga merupakan koordinator komunitas Api Bandung. Beliau juga merupakan penyiar RRI Bogor pada tahun 1994 sampai 1997 dan juga host Sindo Trijaya FM Bandung pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Dalam bidang pendidikan, beliau merupakan staf pengajar TK Pertiwi Bogor pada tahun 1996 sampai 1999. Beliau juga merupakan asisten pengajar di Kolom Bogor pada tahun 1997 sampai 1999. Dan sekarang beliau ak sekarang aktif menjadi narasumber praktisi edukasi informal. Selain itu, beliau juga menjalankan beberapa usaha seperti event planner dan content provider owner CV Cemara Bina Utama dan juga konsultan dalam bidang pariwisata, pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat. Demikian profil singkat dari moderator kita. Pastinya para peserta sekalian sudah tidak sabar untuk mendalangkan mata pengetahuan wawasannya. Maka dari itu, mari kita mulai serial diskusi balak pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta belalang episode 27 dengan judul ekspedisi mencari telur Garuda. Pada malam hari ini kita akan mengupas sedikit banyak tentang sejarah lahirnya lambang negara kita. Karena seperti kita ketahui, sering berdiskusi juga dengan Pananang bahwasannya uh, kalau satu Juni sebagai lahirnya Pancasila, orang sering memperingati dan itu sudah sangat uh, familiar dengan kita. Tapi eh, jarang sekali orang yang mengetahui bahwa tanggal 11 Februari adalah lahirnya lambang negara kita, yaitu Elang Majawali Garuda Pancasila. Di mana di sini, eh, Pananang Muhammad Hidayat, narasumber kita pada malam hari ini, beliau sejak tahun 2003, eh, tepatnya, beliau mencari tahu bahwasannya kenapa lambang negara kita harus Elang Majawali Garuda Pancasila. Dan... Eh, Kenapa tidak hewan-hewan yang lain? Karena banyak sekali yang mengatakan bahwa elang Raja Garuda Pancasila itu apakah mistik? Apakah seperti bagaimana? Nah hal-hal seperti inilah yang akan kita bahas pada lalat episode 27 dengan ekspedisi mencari telur garuda. Izinkan saya membacakan profil CV dari Narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Nanang Rahmat Hidayat, MSN. Beliau lahir pada tanggal 1 Mei 1966, dengan riwayat pendidikan sempat bersekolah di Fakultas Perminyakan, jurusan Geothermal UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 1985 sampai dengan 1988. Hijrah ke jurusan Interior FSRD ISI Yogyakarta hingga 1994. Kemudian sejak 1998 mengajar di jurusan film dan televisi FSMR isi Yogyakarta proyek interior yaitu eh, KM Binaya 1994 KM Tilongkabila 1995 KM Lambemu 1997 dan KM Kulut 1998 di kalangan kapal Just Mayerwerf, Jerman yang kemudian menjadi penata artistik beberapa film seperti 20 Minutes 2024 Sutradara Lani kemudian Opera Jawa 2005, Pitch on the Temples 2007, Mata Tertutup 2012, sutradara dari Pro, karya, karya film dari beliau yaitu Mencari Telur Garuda 2008, karya disertasi beliau, kemudian Gardala Supramawira 2013, naskah dan desainer produksi, kemudian Jas Merah Sang Garuda 2015, naskah dan sutradara Kemudian 17 Agustus 2011 mendirikan Rumah Garuda. Kemudian di tahun 2014 merancang Wayang Pulau Indonesia dan pada tahun 2020 merancang Wayang Purba. Periode 2021 merancang instrumen musik etnik. Ya, demikian profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Jadi uh, untuk mempersingkat waktu, mari para peserta dalam episode 27 ekspedisi mencari telur garuda waktu dan layar kami persilahkan kepada Pak Nanang Rahman jadi saya rasa dulu tadi itu bukan karya disertasi yang mencari telur garuda itu karya tesis punya karena disertasi saya tertolak gara-gara e, bikin wayang orang film bikin wayang kemudian e, e, Mencari telur Garuda dalam karya Tesisus punya film sejarah, tetapi saya kemas menjadi satu saja film uh, video art karena durasinya 90 menit. Dan sekarang orang melihat film sejarah pasti pusing ya dengan durasi sepanjang itu, kemudian uh, harus disulap menjadi sesuatu yang yang agak berbeda. Jadi uh, kemudian selain membuat apa menjadi karya film atau video ini juga saya tulis e, menjadi sebuah buku judul yang sama mencari telur daruda. Ini saya harus cerita dari mana ini saya inginnya Mbak Titik mau dokso aja Mbak Cici. Halo. Iya, Bapak. Bantung, Mbak? <tik> Siap, Bapak. Uh, mohon maaf uh, ini, saya ganti ini. layar. Oke. Okay. Uh, sudah terdengar nah, jelas ya suara saya? iya Bapak, <laughs> <laughs> ya, di sini agak kurang percayaannya tadi dan ada trouble dengan suara. Mohon maaf kepada semua pemirsa belalang. Ya. Baiklah Pak Nanang, ini uh, saya boleh bercerita dulu ya buat peserta belalang karena kita akan mengalir saja bahwasannya saya mengenal seorang Pak Nanang Garuda, kami menyebutnya demikian. Pak Nanang Garuda ini adalah seseorang yang konsen sekali kepada... Uh, sejarah lahirnya lambang negara kita sehingga beliau dari tahun 2003 sampai dengan tahun eh saat ini bahkan mungkin beliau sudah mengatakan bahwa mewakafkan sisa hidupnya untuk lambang negara ini Bapak kok bisa kepikiran sampai ke situ Pak dan mungkin bisa menceritakan bagaimana sih eh, sampai menggali bertahun-tahun dan apa yang Bapak dapat dari sejarah-sejarah eh, lahirnya lambang negara ini seperti kita tahu ada panitia eh, 9 seperti itu dan uh, ada uh, banyak sekali uh, dinamika perdebatan yang terjadi di dalam hal ketika menentukan lambang negara kita adalah Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Mungkin bisa diceritakan Pak Nanang kepada kami semua di sini. Kenapa tiba-tiba ya, uh, uh, tertarik kepada lambang negara Pak Nanang dan uh, pengalaman Pak Nanang selama mencari, berekspedisi mencari telur Garuda dan kenapa harus disebut telur Garuda Pak Nanang? Ya. Uh. Pertama, saya baru sadar juga 2003 itu ternyata lambang negara kita itu tidak masuk dalam eh, rangkulan jas merah. Dan ini anomali ya. Jadi Bung Karno seringkali mengatakan jas merah, warning sebetulnya untuk kita semua jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi peristiwa sepenting ini ya, di peran, apa, proses peranjangan lama negara ini tiba-tiba tidak ikut di dalamnya ini, ini ada bahaya kemudian eh, yang kedua muncul rasa eh, saya saya merasakan apa yang eh, apa ya yang ditimpakan pada sejarah lama negara ini saya saya cemburu ya cemburu jengkel ini ngapa nih ya ada apa sih? Nah, ternyata itu membuat energi, eh, kemudian dari kegelisahan itu menjadi energi, terus mulailah riset, menyebar angket, menyebar pertanyaan, tanya sana-sini, kemudian nggak ada yang bisa jawab. Guru-guru sejarah juga bagian untuk menutupi eh, ketidaktahuannya dengan mengatakan lupa, tetapi sebetulnya memang nggak pernah diajarkan. Nah, ini kesempatan untuk mencari tahu. Akhirnya, sejak 2006 sampai 2008, eh, berkesempatan untuk mengambil studi S2 dengan produk akhirnya adalah video, maka kenapa nggak tema Garuda aja? Nah, jadilah mencari telur Garuda itu. Nah, mencari telur Garuda hanya metafor ke telur sebagai dunia apa asal-usul ya sejarah kita sedang ngomongin sejarah munculnya Garuda ini tentu kita harus cari telurnya kemudian bisa juga akhirnya eh, bermakna lain apakah telur garuda ini depannya yang saya cari ini menetas juga dalam bentuk Garuda sepertinya sih sudah jarang yang ngetes kan tipus kadal dan lain sebagainya nah ini 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 PR kita bersama nanti. Dan eh, apa yang saya cari, yang saya dapat, saya rangkai itu belum final sebetulnya karena banyak muncul versi eh, tentang kelahiran lama negara ini. Saya tidak tahu persis eh, apa apakah ada kepentingan di balik itu dari perbedaan-perbedaan atau pengetahuan yang memang terbatas atau rahasia sejarah ini terlalu lama dipendam. Bayangkan Mbak Eli ya, kita tahun 2010 itu kita di posisi ulang tahun ke-60 ulama negara kita. Kita baru ya, betul. bikin seminar nasional yang membahas sejarah. Ini kan telat, telat 60 tahun, ini sebuah anomali ya. Kalau tadi kontennya jas merah, jas merah, ini ada apa tapi ya kalau nggak 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 anomali saya juga nggak tergerak untuk meneliti. ya jadi itu mungkin berkah dan uh, saya harus mencari hikmah dari dari apa ketidakikutsertaan lama negara ini dalam apa rangkulan jas merah ini jadi sejarahnya kalau kita lihat ya memang menjadi tapi mohon maaf ini ini ngomong sejarah ini masih menarik enggak ya? sangat menarik pak, masih, sangat ya? menarik, ya, masih menarik di... pak, karena harus tahu pak, apalagi terutama para pemirsa gitu belalak dua tujuh pada malam hari ini, yes. kita kan setiap warga negara Indonesia setidaknya kita punya satu kewajiban untuk meluruskan sejarah ini pak, ya. Silahkan nah, sebelumnya, enggak, enggak, belum sampai diluruskan ya, mungkin ke depan <laughs> baru kalau ada penyelewangan kita luruskan ini, ini pembeberan babakan baru dalam uh, dalam kehidupan masyarakat yeah. karena sebelumnya belum pernah di apa diajarkan di sekolah-sekolah di sebelumnya simpel ya seperti tadi yang menjahit merah putih kita tahu yang me, namanya mengubah lagu Mas Pancasila kita tahu tapi giliran ngomong ke Garuda Pancasila ini kok berhenti ya? kita nggak punya memori apa bisa menjawab Nah, pertama, mungkin ya, karena saya menduga sih, karena memang situasi uh, sosial politik waktu lahirnya laman negara ini, Indonesia sedang gaduh ya, ada agresi militer, kemudian transisi dari RIS menuju RI, dan banyak berita yang mungkin lebih viral kalau diberitakan, sehingga uh, proses laman negara menjadi agak tersisihkan ya tidak seksi untuk dikupas walaupun ada beberapa surat kabar ya cuman ini men tidak sayangnya tidak kemudian menjadi satu uh, bahasan yang yang konsisten dalam kurikulum nah sehingga dia jadi berita aja ada beberapa surat kabar yang menulis itu ada di intisari ada di oh, koran Uh, apa namanya Indonesia apa ya koran Indonesia maju apa ya itu ada sedikit saya itu yang saya coba rangkai ya, karena saya bukan sejarawan cuman seneng sekali ketika uh, menemukan bahwa lama negara kita ini ternyata punya sejarah yang yang luar biasa panjang nah saya mulai dari mana nanti mohon diarahkan Mbak cici karena lompat-lompat ya pikiran saya lompat-lompat masa lalu masa kini masa depan dan nggak tahu nah, jadi gini kalau sejarahnya memang e, ada dua tahapan ya tahapan pertama itu tahun 1948 ini parlemen mengusulkan negara kita yang sudah merdeka ini harusnya punya lama negara seperti negara-negara yang lain jadi kita belum punya setelah merdeka itu sampai 48 baru eh, disegerakan untuk uh, membuat laman negara. Kemudian dibentuklah panitra, panitia Indonesia Raya, di mana ketuanya adalah Ki Hajar Dewantoro dengan sekretarisnya uh, Muhammad Yamin. Nah, kedua beliau ini dasar ini sudah keliling bongkar buku perpustakaan, datang ke candi-candi, kemudian mencari apa ya kira-kira yang Keren untuk uh, Indonesia ini sebagai lambang negara. Nah, ketemulah sosok Garudia. Kalau di Malang, ya, jelas, Candi Kidal itu salah satu uh, tempat riset mereka. Kemudian, uh, Candi Penataran ada, Candi Sukoh ada, Candi Prambanan dan berapa. Nah, ini yang terakhir yang luput dari uh, apa, riset mereka, dan saya dapat kabar ternyata di Dieng juga ada. Nah, itu harus didatangi itu nanti, Mbak Cici. Kasihan tuh kepalanya sudah hilang, terus ada di gudang, tidak ada yang melihat, jadi terpuruk sendirian tanpa kepala. Nah, nanti kita lihat di sana, Marga juga. Nah, kemudian eh, mereka sempat mengadakan lomba juga, sayembara ya, jadi menghasilkan eh, 15 desain, ya diantaranya karya Abdul Somad itu di, di atas eh, apa namanya di lambang yang diusulkan itu sudah ada tulisan binika Tunggal Ika. ada enam, enam eh, lambang yang sudah ada tulisan binika Tunggal Ika. Nah, tentu karena saya Mbara ini hanya di sifatnya ya seperti di, di orderkan ke seniman tanpa penjelasan visi misi harus bagaimana dan sebagainya, maka hasil dari desain itu lucu-lucu nanti bisa kita lihat sekarang di di, di internet sudah banyak kita tinggal googling lama-lama itu akan muncul tapi pada pada intinya tidak satu pun terpilih karena ya tadi tidak para seniman ini perancangnya tidak dibekali betul kisi-kisi atau tujuan konkret atau apa yang harus dititipkan dalam nama negara ini sebagai simbol. Yang akhirnya tidak terpilih semua, tetapi luar biasa menurut saya karena karena unsur-unsur yang sudah diajukan itu menjadi bagian dari bahan baku dari dari lambang negara kita sekarang. Nah, kemudian stagnan, re, dilanjutkan Tahap kedua yaitu pembentukan eh, panitia Lencana Negara ini ketika eh, Indonesia menjadi ris, kotanya di Jogja, kemudian disitulah eh, kebutuhan akan nama negara ini dianggap sangat mendesak, sehingga Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Sumber Poltopolio diberi tugas menyiapkan kantor parlemen dan lambang negara Republik Indonesia Serikat. Nah, tentu beliau eh, sangat sekali mendapat tugas itu. Lalu dibentuklah panitia lencana negara. Nah, panitia lencana Negara tidak berangkat dari nol ya, karena di dalamnya ada Muhammad Yamin yang ter menjadi ketua panitia dari uh, panitia lencana negara ini. Kemudian ada Pi Hajar di mana kedua beliau ini sudah merintis uh, pencarian lama negara ini sejak 48. Kemudian dilengkapi oleh Muhammad Nasir dari Departemen Asmi, kemudian juga uh, Raden Mas Ngabai Purwocaraka beliau akan mengontrol dari sisi budaya. Kemudian ada juga MA, PALO, dan e, berproses. Kemudian nanti di akhir dari e, apa, tahapan perancang ini akan ada sosok yang misterius. Nah nanti aja sosok misteriusnya. Beliau ini agak susah dicari di internet, tapi kiprahnya sekali banyak. Saya punya sumber bahwa Kota Bandung, Surabaya, Yogyakarta, kelahiran saya, itu yang merancang logo kota, itu ya di grup itu. Karena beliau itu, apa namanya, ahli semiotik, juga pakar heraldi, kemudian penasihat uh, istana Belanda, eh, kerajaan Belanda, dan itu satu-satunya yang yang uh, apa, menjadi tokoh yang memberi sentuhan akhir pada laman negara kita sehingga menjadi yang sekarang ini. Nah, nanti coba akhir kita cari ya mungkin berproses lah ya mungkin berproses dari panitia lencana negara tadi. Nah ada satu yang kecacar sebetulnya di eh, panitia yang pertama itu Ki Hajar Dewantoro eh, sebagai Bapak Taman Siswa dia punya perguruan sekolah ya yang memiliki salah satu murid yang bernama Basukir Sobowo. Ini sudah dikonfirmasi ya, pada putranya Tiador Dewantoro, cucunya juga memang Basukir Sobowo ini salah satu murid Taman Siswa yang pintar gambar. Di kalangan seniman beliau juga dikenal sebagai lukis, ya juga menata asisi penulis naskah juga dalam film. Kemudian dari sumber yang saya dapat, eh, Basuki bahwa ini ikut juga eh, andil memvisualkan lama negara ini versi Yamin dan Ki Hajar. Ya, tapi tidak tidak terekspos, tapi muncul nanti di, di, di perjalanan eh, rancangan itu. Tetapi ada beberapa yang menganggap bahwa itu karya Sultan Hamid II. Jadi ini akan akan jadi pertemuan panjang kalau tidak saling ketemu. Tapi kalau saling ketemu buka data akan muncul ini siapa sih sebetulnya yang bikin. Jadi panitia tadi anggotanya sebetulnya nggak ada yang merancang. Itu mengusulkan pasti di balik itu ada visualizer ada seniman yang yang apa namanya e, membantu untuk visualizer. Atau artisan lah ya kalau zaman sekarang ini. Kemudian juga e, karena karena kalau dilacak betul siapa masing-masing bapak-bapak itu punya kebiasaan menggambar nggak ngelukis enggak. Dan kalau hasilnya seperti sekarang pasti ada campur tangan orang yang memang jago gambar. Ya, kemudian tahun dibentuk panitia rencana negara tadi itu tahun 1950 ya, Per 10 Januari dan proses mereka sangat cepat karena 11 Februari sudah menghasilkan uh, lambang negara yang yang sudah dipasang di parlemen yang bentuknya masih belum berjambul ya masih gundul arah cakarnya masih terbalik. Nah, artinya pada dalam sebulan itu mereka bisa menghasilkan kalau tidak didukung data temuan uh, oleh panitia sebelumnya ini agak agak apa ya ajaib menurut saya nah, yang kita sering tidak me, apa, tidak mempedulikan adalah bahwa negara ini ya karena dibentuk oleh sebuah tim maka masing-masing anggota ada punya andil ini terbukti pada Gambar sila-sila Pancasila yang ada di perisai. Jadi gambar bintang itu usulannya Muhammad Nasir. Kemudian eh, rantai emas itu usulan eh, Sultan Hamid II. Kemudian beringin atau astana, ini eh, usulan dari Raden Mas Ngabri Purwocaroko. Kemudian kepala banteng, Usulan dari Muhammad Yamin, yang terakhir Padi Kapas, ini usulan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian di situ ada unsur uh, garis tebal yang melintang di tengah perisai itu hampir produsen lama negara tidak perhatikan itu. Ini sebetulnya Sultan Hamid II sedang menandai kode untuk dirinya bahwa dirinya adalah salah satu perancang lama negara yang punya andil kuat dan dapat mandat langsung dari Presiden dengan membuat garis tebal yang melambangkan garis katulistiwa yang melintang di tengah perisai. Kalau garis yang vertikal itu garis semu itu bukan kalau di, di, di garis hitam malah salah. Sebetulnya itu hanya Perbedaan warna merah dan putih sehingga menghasilkan garis semu. Tetapi yang di tengah itu betul-betul e, garis hitam yang lebar. Nah, kemudian e, ini juga masih ya, tadi saya tadi sudah mengatakan di depan bahwa riset saya ini belum selesai dan walaupun sudah dibantu dengan beberapa teman dari jarawan karena saya juga ragu kalau Orang-orang yang berkunjung di rumah Garuda kemudian membaca buku saya terus lalu percaya begitu saja ini kan saya tahu diri bukan sejarawan maka metode metodologi eh, sejarah saya coba gunakan bersama teman-teman yang memang pakar eh, di, di bidang sejarah akhirnya hmm, jadi buku mencari telur Garuda itu kemudian kami meyakini ini ada pasal-pasal yang masih belum utuh tersusunnya. Jadi saya senang sekali mungkin malam ini akan ada penggenapan dari kepingan pasal itu. Saya akan senang sekali. Kemudian eh, satu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi saya dan kami yang ada di rumah Garuda Jogja tentang adanya masukan atau atau referensi yang sangat kuat bahwa lambang negara kita itu sangat mirip secara outline de, dengan lambang kerajaan Samudra Pasai. Gimana lambang kerajaan Samudra Pasai ini bentuknya juga Garuda, garuda ya, siluet tapi isinya adalah kaligrafi eh, dengan lafaz basmalah dan eh, kalimat syahadat kemudian di dalam perisainya itu terbagi lima istrinya rukun Islam. Nah sebelum itu panitia lencana negara merancangnya ada yang ini juga misteri ini ya karena presiden menitipkan tolong gambarkan dasar negara kita Pancasila dalam lambang negara. Tetapi ada beberapa gambar yang secara kronologis itu tahapan keberapa gitu yang tidak lima sila cuma empat Cuman. Nah, terakhir ada bintang itu yang yang menggenapkan menjadi lima sila nah eh, kerajaan samudra pasca ini ada sekitar 1600 an ya sehingga, sehingga ini ini sangat luar biasa kalau kemudian bisa hadir di meja panitia lalu menjadi referensi. Jadi eh kategorinya jadi siapa yang membawa kalau ini memang benar. Ya dan dan lambang itu ada di di buku eh, apa silsilah di di buku apa ada di di Kerajaan Samudra Pasai itu ada di milik keluarga. Nah, kita tinggal cek sebetulnya eh, usia dari kitab itu buku silsilah itu kemudian pertanyaan kedua adalah siapa yang membawa ke ini jadi eh, kerajaan, lambang kerajaan samudra pasai ini memang harus kita teliti lagi kalau itu memang benar siapa yang membawa ke meja panitia rencana negara sehingga menjadi referensi yang sangat kuat eh, dipakai oleh panitia rencana negara. Dan yang paling eh, menarik sebelumnya dari referensi itu tidak semata langsung diambil, tapi offline-nya kemudian tetap diisi dengan Garuda. Jadi yang tadinya eh, apa eh, kaligrafi basmalah dan kalimat syahadat kemudian diisi menjadi figur Garuda dan perisainya bukan rukun Islam tetapi eh sila-sila dari lama negara yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, cuman bentuk dari lama negara ini masih uh, sangat apa ya? sangat klasik ya. Kalau Muhammad Nasir menyebutnya atropometris, gitu ya, sangat apa, ya bisa dipahami uh, seperti bentuk-bentuk di relief atau arca yang ada di candi. Kemudian muncul usulan dari Muhammad Nasir bahwa laman negara kita ini harusnya lebih universal, ya, karena keberagaman bangsa Indonesia ini kalau hanya menganut pada apa namanya desain yang bergaya Hindu klasik ini nanti kurang menarik, kurang bisa enggak diterima, akhirnya. Sultan Hamid II merubahnya menjadi sosok elang. Masih itu, masih gundul tadi ya, gundul. Kemudian cakarnya menghadap ke belakang. Dan ini ketika dipasang di kantor parlemen, mendapat uh, kritik ya, dibully gitu. Dianggapnya terlalu niru Amerika. Pertama, sama-sama elang. -sama kemudian, ada pita yang punya kita pitanya di tapi yang Amerika digigit di mana kalimat yang tertulis di pita sama itu artinya tapi sana pakai bahasa Latin kita pakai bahasa Sanskerta. Nah, kemudian presiden menginstruksikan Dikrul Junior waktu itu ada di Bandung di TB untuk ke Jakarta menyempurnakan lambang itu. Nah, saya pikir ini juga yang yang perlu diteliti lagi alasan memasang atau merubah bentuk kepala yang gundul tadi menjadi berjambul. Kalau saya memprediksinya karena di Gudul nih orang apa ya orang yang kenal budaya orang yang kenal wayangan dia paham juga terhadap apa motif-motif batik dan lain sebagainya sehingga Eh, tidak main-main ketika menambahkan unsur jambul. Nah, saya melihat kemudian eh, beberapa elang endemi Indonesia, ini salah satunya elang Jawa, tapi sungguhnya di Indonesia ada enam spesies elang yang masuk kategori hawk ya, atau rajawali, yang sama-sama memiliki jambul. Nah, tetapi karena elang Jawa ini sangat langka dan resiko kepunahannya sangat besar, maka dia dinobatkan sebagai burung nasional yang mirip dengan laman negara. Jadi bukan referensi, tapi dia dimiripkan karena untuk melindungi kepunahan. Eh, saya pikir karena karena kekhasan elang jenis Raja Wali yang ada di Indonesia itulah kemudian Dikrul berani menambahkan eh, jambul di bagian belakang kepala lama negara kita. Kemudian secara anatomi juga arah cakar agak tidak lazim ya kalau cakarnya mengarah ke depan seperti menyodorkan pita merah putih bhinneka tunggal ika itu. Itu tadi keceplosan pita merah putih karena memang sebelumnya desainnya pernah merah putih. Nah, kemudian usulan dari presiden ganti pita tapi diberi tulisan Bhinneka Tunggal. Nah, sampai di sini eh, tahun yang sama 50 ini sudah dapat ACC dari presiden bahwa sketsa atau lukisan di Krul saya itu pernah pegang eh, barang itu waktu di kebun jeruk di tempat tinggalnya Pak Max Alkadri beliau ini cucu sekaligus eh, asisten pribadi dari Sultan Hamid II. Itu gambarnya itu ada di atas kertas kalkir. Ya, teman-teman arsitek pasti paham kertas kalkir. Kalau sekarang nggak paham. Kalau orang film, kertas kalkir itu untuk filternya lighting. Ya. Kalau orang interior, orang arsitek sipil itu dulu buat gambar. Nah, digambar di kertas kalkir, kemudian kondisinya sudah lubang-lubang itu karena jamur ya dimakan usia. Nah ini yang yang memprihatinkan sebetulnya. Ini sebetulnya masuk apa ya data yang sangat berharga. Kalau tidak dirawat ini akan semakin hancur nanti. Nah di situ tertulis uh, rekomendasi presiden bahwa menyatakan la, lambang yang digambar oleh rule ini lambang negara kita nampak lebih gagah. Kemudian lebih baik kita kehilangan beberapa ribu, tapi menghasilkan gambar yang lebih gagah. Artinya di dibayar untuk beberapa ribu tadi itu untuk menyempurnakan nama negara kita. Nah, kemudian di situ ditugaskanlah eh, apa, Sultan Hamid II untuk menggunakan ini, me, apa, apa yang diputuskan ini segera di, diimplementasikan. Nah jadilah lambang negara kita seperti yang sekarang ini dan secara detail ada di lembaran negara nomor 111 tahun 51 dan alhamdulillah Peruri yang baru ngeluarin uang kertas baru masih memakai eh, lambang negara Garuda Pancasila di ujung kanan mengacu pada lembaran negara 111 jadi masih original. Kenapa saya, saya selalu mengatakan bahwa yang original itu yang ada di lembaran negara? Karena diam-diam sejak 2009, laman negara kita itu punya dua versi. Jadi mungkin masuk di Guinness Book of the Record itu satu-satunya negara yang punya dua versi laman negara dan dua-duanya sah. Padahal kalau aturan hukum, ya ketika hukum dibuat, maka dia menggugurkan hukum sebelumnya. Ini ada lampiran pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang berupa gambar Garuda Pancasila, tetapi secara proporsi sangat berbeda. Nah, kita kita harus tahu ini, kita harus bertanya, tapi Mungkin dari belala ini nanti ada yang bisa menjawab atau menyampaikan pertanyaan kami ya, kenapa diganti? Kenapa di dalam tanda petik seolah-olah disempurnakan? Maksudnya yang dulu itu sudah luar biasa dan kenyataannya Peruri juga masih menggunakan itu di oh, ini juga Materai masih pakai itu. Jadi ini ini ada ambigu, ambu, ambigu ya. Eh, mungkin itu Mbak Cici untuk sejarah ya. Jadi eh, mulai awal tadi terbentuk, kemudian ketika jadi setelah reformasi ada perubahan diam-diam, termasuk butir-butir Pancasilanya yang digandakan. Tadinya kita ingat semuanya 36, tapi sejak 2000 ya sekitar itu 2003 atau 2004 dan menjadi 45 butir sementara BP7 enggak ada terus siapa yang sosialisasi 45 butir ini Nah kalau dipelajari sebelumnya ya memang di apa ya, main di, di, dikembangkan ini malah bingung sebelumnya. ya monggo nanti kita pecahkan diskusinya yang 36 sudah nggak berlaku, ini 45 butir ini mau diapain begitu, Mbak Cici? Ya, baik. Terima kasih, eh, Pak Nana Garuda, atas pemaparannya. Jadi, eh, cukup eh, panjang juga perjalanan eh, untuk eh, menentukan lambang negara kita eh, pada akhirnya adalah Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Nah, baiklah, sebelum nanti kita membuka ruang diskusi, eh, di sini panitia akan menampilkan eh, satu video eh, tentang eh, Pak profil pananang Garuda dan juga tentang rumah Garuda kepada panitia layar kami persiapkan oh, 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 oh. Garuda Pralambangipun ipon minongko dasar Ojo Tansah Den lalek no nadian remuk rogo iki datatan manggro Pancasila ning rasa tentang aku. Apakah hanya sekedar menghitung jumlah dan makna bulu di tubuhku yang diajarkan kepadamu? Bila benar, singgahlah ke rumahku. Dan akan ku beritahu apa yang seharusnya kamu tahu tentang yang katanya lambang agung negara. Hai, namaku Garuda Pancasila. Gardala. Begitulah Pak Nanang memanggilku. 18 tahun yang lalu, beliaulah yang dengan sepenuh hati mulai merawatku. Menimangku dengan bahasa yang baru aku mengerti. Menawariku rumah yang layak daripada harus terpenggok di pasar rumahku aku tidak hanya sendiri di sini. 450 lebih nama memenuhi lembar presensi. Ada yang bisa bernyanyi. Ada yang bisa menari. Ada juga yang selalu menyendiri. Entah apa yang sedang ia ratakan. Namun, meskipun tak sendiri, kadang aku merasa sunyi. Tapi bukan Pak Nanang namanya kalau ia berhenti berjuang. Selalu saja ada cara yang ia temukan agar aku tetap tersenyum. Mengajarkanku cara bermain peran dalam setiap karya yang ia rekam. Terima kasih sudah menjadi kawan berbincang. Jujur, aku rindu. Rindu ketika mendengar suaramu bernyanyi. Pribang, pribang sagu. <laughs> Di Bantul datanglah ke rumahku. Akan aku siapkan kopi yang kuracik sendiri tanpa bantuan siapapun. Agar kita bisa saling terbuka tentang memaknai masa lalu. Sembari bersama menata masa depan. Baiklah. Itu uh, cukup mengharukan. biasa sekali Pak Nanang uh, tentang rumah Garuda ya Pak Nanang ya, yang ada di Batu yeah. sana. Iya. Uh, itu uh, sepenggal kisah bagaimana uh, Pak Nanang akhirnya punya rumah untuk uh, Garuda yang tadi narasinya adalah daripada di uh, loakan atau di pinggir jalan tidak ada yang mengurus. Nah pada akhirnya uh, sampai hari ini kita bisa melahirkan beberapa rumah garuda, rumah garuda lain di beberapa kota, ya Pak Nanang. Ya, mungkin pada ya, malam ibu. hari ini juga, teman-teman kita dari rumah garuda, rumah garuda yang lain, ada rumah garuda Madiun, rumah garuda Bojonegoro, rumah garuda Bekasi, mungkin juga sudah bergabung. Uh, baiklah, Bapak Ibu, peserta belalak episode 27 Ekspedisi Mencari Telur Garuda, kita membuka uh, kesempatan untuk berdiskusi, kita memperkaya pengetahuan dari berbagai sudut, sudut pandang, uh, tentu saja kita akan sangat terbuka sekali. Uh, Silahkan yang e, untuk bertanya, memberikan pernyataan, memberikan informasi, boleh raise hand ya. Silahkan. Mungkin ada. Saya, Bu? Ya, silahkan. Silahkan, Pak. E, perkenalkan Bapak dengan siapa dan dari mana. Silahkan langsung yeah. ke pertanyaannya. Terima kasih. E, nama saya Indartoyo Toyo, seperti yang di belakang itu eh, saya hobi menggambar jadi mungkin sama dengan Pak Nanang eh, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri jadi saya tuh temannya Pak Susilo cuman beliau dosen di Brawijaya kalau saya di Sakti Jakarta tapi saya lahir di Jogja. Hmm. Eh, saya sangat berterima kasih kepada Pak Nanang karena eh, hal yang lama sekali saya lantunkan, saya saya pinginkan, akhirnya terwujud. Sekarang saya menjumpai Pak Nanang yang mencoba merawat, me menggali. Siapa uh, pencipta dari uh, burung garuda? Kita memang, uh, kalau mendengar cerita Bapak, uh, saya juga sudah pernah membaca. Uh, susah sekali, ya? Uh, artinya, perjalanannya uh, lama sekali, panjang sekali. Jadi, E, kalau kalau saya simpulkan, jadi lambang negara kita ini e, yang terakhir sebetulnya di, dibikin oleh e, tadi itu putranya Sultan Hamid ya pak atas rekomendasi dari Bung Karno e, sehingga tercepatlah e, sebuah gambar lambang. Garuda kita yang kemudian disahkan, diundangkan dalam lembaran negara nomor 111 yang sempat dibikin oleh Peruri. Nah, kemudian Pak Nanti cita juga bahwa ternyata ada dua versi sekarang muncul ya. Kok saya malah nggak tahu ini Pak. Uh, bisa Pak Nanang memperlihatkan kepada kita semua eh, dua versi itu eh, yang versi eh, menurut saya yang versi yang yang pertama yang Peruri yang 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 memang sudah diundangkan dalam lembaran negara dan versi yang kedua itu kayak apa kok saya sampai sekarang jujur ini Uh, nggak melihat itu. Terima kasih Pak. Iya. Yeah. Uh, <coughs> boleh. Langsung saya jawab, Mbak sisi Iya Bapak, silahkan Bapak ya. untuk langsung menjawabnya. Terima kasih, Fender Yanto. Ya. Terima kasih Pak Indarto ya. Ini uh, memang kan Pak, jadi kehidupan sehari-hari saya ini ya Ming. Lihat Garuda aja itu loh masalahnya, <laughs> jadi, <laughs> jadi mohon maaf, eh, saya gagap teknologi. Saya enggak ini karena ini ya muncul, tapi gini: yang unik lagi juga sebelumnya ada negara baru, ya. Eh, Namanya ada di itu, pecahan negara Kongo, itu juga pakai lambang negara. Iya, kebanyakan negara, negara, negara pakai Garuda ya, Pak ya. Garuda pasti ini yang mirip banget, hanya perisainya diganti bendera mereka. Ambazonia so. namanya. Bisa di-googling negara hmm. Ambazonia. Itu pecahan hmm. uh, Kongo. Nah, yang 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 ditanyakan Bapak tadi itu, kita juga bisa lihat Google itu. Ini aja yang sekarang sering kita lihat untuk lambang-lambang BBB ya misalnya BBB. Kemudian LSF pembagian sensor film itu juga eh, menurut saya kurang tepat ya karena tidak mengacu pada lembaran negara nomor 111. Nah perbedaannya saya tidak siapkan di HP saya tapi nanti bisa sangat mudah di Google atau eh, saya bisa share di apa di media lain yang jelas di situ Pak, yang baru ini agak gendut. Kemudian proporsinya. iya, uh, proporsinya brutunya ini ya. proporsi, ya, bruto brutu pangkal ekornya ini gede banget, tinggal sampai pada hampir hmm. menyentuh eh, pita. Jadi sebenarnya tidak streamline gitu. Nah, saya pernah nguji yang pertama itu secara golden section, secara apa namanya potongan kencana itu memang akurat banget itu. Karena yang mengubah terakhir ya dari sket sket kemudian eh, gambar terakhir yang masuk ke Pak Karno, Presiden Soekarno. Ini kan kemudian disempurnakan oleh Digrul yang tadi saya katakan paham betul dengan heraldi dan dia pakar semiotik juga sehingga apa yang digambarkan adalah sosok lama negara yang gagah sekali karena ada kunci-kunci golden yeah. section itu yang diterapkan di situ. Nah yang sekarang ini, ya sekilas seperti waktu anak-anak dulu, mas. Saya langganan majalah bobo Wak. selalu ada halaman yang di situ menguji keterampilan kita serupa, serupa tapi tak sama itu, atau cari mm -hmm. 10 perbedaan yeah. gitu. Yeah. Itu akan muncul. Tapi emang nggak terasa dua-duanya sah. Coba ini. nanti kita periksa di di mana aja yang kita jumpai nanti. Akan ada muncul itu yang yang pokoknya saya masih eh, ikut senang ketika mata uang yang baru ini masih menggunakan nama negara yang 111 sebelas Nah, ini, ini harusnya segera didiskusikan untuk membekukan eh membakukan yang mana kemudian segera mungkin negara membuat vektor ya vektor dari lama negara ini kemudian ketika di copy di ini menjadi tetap sah karena ada juga di internet yang menyebar lama negara lu beragam sekali ada yang jarinya lima ada yang n huruf n nya kurang satu pada kata bineka kemudian ada yang sayap bulu sayapnya itu enggak gradasinya enggak menarik itu masih acak-acakan bulu paha juga. Nah, kadang-kadang instansi-instansi itu hanya mengorder untuk kepentingan cetak mencetak poster dan lain sebagainya. Itu mengorder pada satu advertising yang tidak hati-hati dalam mencomot lama negara itu. Salah satunya LSF itu saya saya pernah ngonangi pakai itu. Kalau kita mau nonton film di Twenty One atau di mana aja lalu di depan ada uh, apa penjelasan bahwa film ini sudah lolos sensor. Nah di situ ada lambang Garuda yang jarinya lima, kemudian lidahnya nggak ada apa paruhnya mangat nggak ada lidahnya. Kemudian macam-macam. Nah belum lagi yang diproduksi oleh masyarakat itu saya saya sangat maklum kalau yang masyarakat bikin itu beragam itu justru menjadi unik karena kecintaan mereka yang sangat terhadap lambang negara ini tetapi tidak dibekali oleh kemampuan eh, untuk mengkopi mengcopy paste atau mendapat sumber yang akurat bagaimana proporsi yang tepat tapi itu enggak jadi masalah tetapi yang menjadi problem adalah ketika ini menjadi satu aturan baku yang misalnya untuk kepentingan yang formal, nah ini menjadi ambigu, gitu. Garuda mana yang dipakai. Nah, ini kalau kita masuk ke Istana Negara, Pak, itu setiap lama negara yang ada di ruang-ruang itu juga beda, ada lima spesies juga. Yeah. Saya lihat, hanya lihat di TV aja, kelihatan ini garudanya gini, ada. ada yang tiga dimensi, terutama di yang paling unik itu ada di... Gedung Pancasila di kompleks Kementerian Luar Negeri itu, bulu sayapnya, ujungnya itu seksi banget, itu terlalu genit gitu ya. Nah, konon pesennya di Thailand apa lapis emas itu. hal-hal nah, gitu itu kan nggak terasa, Pak. Ya, memang yeah. itu laman negara gitu, tapi yeah. produk hukumnya kan ada. Ini sebagai produk apa ya? sebuah laman negara yang di, dilindungi oleh peraturan yeah. pemerintah dan undang-undang mestinya tidak gegabah untuk. Nah, kemudian lagi, Pak, yang memprihatinkan adalah eh, penempatannya, penyalahgunaannya. Jadi, menurut hemat saya, selama negara itu sudah di SGPC kan aja. SGPC yeah. itu selamatkan Garuda dari pita cukai. Nah, saya itu perokok, Pak. Hmm. Dan saya baru sadar juga beberapa tahun yang lalu ini, loh itu di Pita Cukai adalah lama negara ya, yang punya sejarah hebat, yang dikubur, tapi maknanya kan tetap lama negara itu. Nah, dititipkan pada Pita Cukai yang dimana disitu di mana di di-warning oleh pemerintah untuk kita berhenti merokok lah, Rokok membunuh mula, macam-macam Ditambah gambar yang menakutkan. Tapi ada Garuda di situ untuk minta pajak. Nah setelah itu kan bungkusnya dibuang tuh Pak, dibakar di uh, remat, macam-macam. Nah ini menurut saya ya tidak tepat, kecuali penggunanya di surat-surat resmi ya. ada surat nikah ada surat perjanjian ada apa sertifikat, ada materai, itu kan tempatnya layak untuk Garuda. Nah, itu menurut saya juga selain ada gerakan untuk apa kembali ke pakemnya, atau tentukanlah yang mana yang benar. Kemudian, Kominfo harusnya berburu. ya yeah. Berburu pada situs-situs yang mengupload atau menawarkan. Sebenarnya jasa baik itu menawarkan lama negara ini, tapi harusnya juga sama. Maka untuk bisa sama itu perlu gerakan vektorisasi. Nah, vektorisasi ini kami 2019 mengadakan festival Garuda. Saya cuma nulis di Facebook, ini sudah usia ke-70 berapa ya waktu itu 72 tahun Pak ya 2019 si Garuda ini belum punya uh, satu bentuk vektor yang bisa diimplementasikan ke dalam berbagai apa, kepentingan cetak. Ada dua sahabat saya yang membuat vektornya dan bagus sekali karena referensinya pp66 lembaran negara di pp66. Nah itu dulu sih pak maunya saya kirimkan ke hasil hasil dari diskusi di apa? Eh, Festival Garuda itu kita merekomendasikan untuk uh, negara menggunakan vektor ini. Ini, ini anak-anak yang sudah berupaya menyisikan waktu untuk membuatkan, tapi juga akhirnya enggak terlaksana karena ya tertimbun kegiatan lain. Begitu sih, Pak. Jadi kalau perbedaannya ya. tidak tidak signifikan, tetapi menurut saya ya ya berbeda. Iya. Yeah. Sangat berbeda dan penggunaan tadi ini kemarin 17 Agustus ini ada produk ya salah satu KM mungkin karena ketidaktahuan juga merasa kalau ada gardanya ini kemudian menjadi sesuatu yang patriotik yang nasionalis. Tapi ketika dipasang di bungkus permen produk permen coklat itu kan. Iya yeah, yeah. kalau dikoleksi, Pak kan tetap aja dibuang gitu maksudnya ya, iya. hati-hati gitu karena nanti juga mungkin kena deburan hmm. kena itu. begitu Pak Indar, ma ya. Matunun Pak. Ji Ma Iya terima kasih Pak Indartoyo. E, demikian pemaparan Pak Nanang ya dan kita juga cukup e, tersadarkan dengan e, pemaparan Pak Nanang tadi bahwasannya. E, di sekitar kita sebetulnya sudah banyak sekali yang menggunakan gambar-gambar Garuda, cuma kita tidak menyadari keberadaannya dan juga mungkin kita memperlakukannya juga belum layak ternyata. Semoga diskusi belalak episode 27 malam ini benar-benar membelalakan kita ya, bahwasannya kita punya lembang negara yang harus kita hargai. Baik, peserta belalak episode 27, kiranya ada yang akan bertanya lagi. Sebelumnya, di sini Pak Nanang ada pertanyaan dari Pak Agung Murti yang mengatakan sudah 20 tahun tidak bertemu dengan Pak Nanang. Dan uh, masih dengan pertanyaan iya. yang sama, bahwa Garuda nah. adalah kearifan lokal, dan beliau menyatakan sangat percaya bahwa Garuda itu nyata di masa lampau. Kepada Pak Agung Murti, silahkan menyapa langsung Pak Nanang. Mungkin temu kangen bisa hmm. ya, Pak? Ya, <laughs> silakan Pak Agung. Ya, assalamualaikum Mas Nanang, semoga masih ingat. Aram. Di, diisi dan advi dulu, kunci oh, aku ya. Mungkin sudah lupa dengan saya, <laughs> sudah lupa, guys. Ah, ah, perawat taman dulu, Pak Nanang. Pernah main juga ke rumah saya uh -huh. di perawat Taman. Iya, sure. sudah tak lupa, guys. Eh. Temannya Mbak Yulita. Oh ya ya ya. ya. dulu ngajar Yap. di di Desain interior tahun diis 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 sembilan sembilan. sembilan semoga masih ingat ya ya itu tadi Mas Nanang jadi saya itu uh, ya mungkin ter, terpengaruh ini ya uh, mitos-mitos itu ya tapi saya uh, sampai sampai uh, ketika ikut belala ini masih percaya Garuda itu ada gitu ternyata dari ceritanya Mas Nanang itu tadi berarti man, itu satu perjalanan ide-ide yang didasarkan pada kearifan dan kebijaksanaan tokoh-tokoh uh, pendiri -tokoh bangsa kita itu ya tetapi ada satu hal yang menurut saya menjadi peta penting itu. Kalau menurut Mas Nanang, apa sih sebenarnya semangat spirit yang seharusnya menjadi status kita atau menjadi kebanggaan kita terkait eh uh, eh uh burung Garuda ini tidak hanya sekedar simbol atau lambang negara gitu ya. Uh, <waited enzymearoaro> itu mungkin yang perlu uh, 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 artinya uh, semangat spirit apa yang yang biar kita semuanya sama-sama punya apa ya istilahnya satu satu semangat yang sama gitu, apakah hanya sekedar? Ya, seperti yang tadi dibilang kan jumlah bulu dan sebagainya itu kan tidak, tetapi ada di balik itu yang mungkin satu atau dua kata dari Mas Nanang gitu ya. Yang itu akan kita ingat gitu ya, akan mudah diingat oleh generasi, apalagi yang sekarang ini. Itu mm -hmm. saja, Mas Nanang. Terima kasih, Mas Nanung. Iya, makasih Mas Agung. Saya ingat betul Mas Agung. <laughs> Iya, akhirnya okay. pada malam ini setelah 20 tahun ya Pak, Sari bisa temukan wani. kembali, dipertemukan kembali oleh Garuda Pak, luar biasa sekali. Silakan Pak Nanda, ya. Kabarnya. Oleh, belalak, oleh belalak ya, belalak. ya yang Garuda. <laughs> Silakan hmm. Pak. Jadi gini Mas Agung, saya sering kalau banyak tamu ke rumah Garuda ini, saya, saya senang karena ini ruang untuk ngecas ingatan mereka, juga mengembalikan kesadaran bahwa kita ini bangsa Garuda. Uh, saya ngumpulkan quote-quote dari beberapa orang besar ya. Salah satunya Cak Nun bilang belajar sejarah ben ngerti nek kue iki Nah, itu kan mengundang banyak interpretasi ya. Teman-teman jadi nanyanya ke saya gitu, yang bikin quote Cak Nun yang harus nyawab saya. Maksudnya apa sih Ya ya kita masuk ke wilayah mitologi tadi, ke mitos Sifat-sifat Garuda seperti apa, kemudian yang yang paling identik dengan perjuangan bangsa kita adalah Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan. Nah kita waktu itu juga sedang selesai membebaskan ibu pertiwi dari penjajahan. Itu identik apa, sangat identik ke dua kisah itu, sehingga Garuda menjadi salah satu pilihan untuk lama negara. Dan kalau yang ditanya semangat apa yang harus kita munculkan dari uh, Garuda yang tidak hanya sekedar lambang, tetapi dari karakter, sifat, dan sebagainya yang kita bisa telusuri di sifat, di mana mitos tadi, kisah-kisah uh, ada di Mahabharata bagian awal di kitab Adiparwa, itu kemudian kita coba eh, uh, yakini bahwa Garuda ini kalaupun memang ada ya, naik saya sendiri tidak berani memaksakan pada semua orang bahwa Garuda itu pernah ada, tetapi tidak ada sesuatu yang ada namanya. Ketika sesuatu ada namanya pasti ada bendanya. Nah termasuk Garuda ini, walaupun Garuda ini hidupnya di dimensi yang berbeda dengan kita, dimensinya adalah dimensi Ganesa, Naga dan lain sebagainya. Nah, dimensi kita kan hanya mampu melihat gajah, elang, ular. Nah, tapi kita yakini minimal getarannya. Itu Mbak Cici nanti yang bisa jawab. Tapi Garuda ini menurut saya yang harus dipahami adalah kita bangsa Garuda, jiwa kita, jiwa kita. Kalau dianalogikan dengan komputer, ini saya ingat ini Mas Agung ini jago komputer nih. Ini negara kita selalu ngomong keki -ke meng software itu lho, pancasila pancasila ini software sebenarnya tetapi tidak serta merta orang bisa diinstal dengan software pancasila itu karena apa kemampuan dari hardwarenya nah hardware ini jiwa jiwa hardware garuda ini yang yang agak terlambat ya di, di apa namanya di upgrade gitu ya jadi teman-teman yang ke rumah Garuda ini selalu saya jadikan Garuda dulu dalam tanda petik. Jadi Garuda, karena kamu itu hardware yang dituntut untuk kuat di install software Pancasila. Nah kalau duanya sudah kompatibel baru, tugas utamanya adalah mencengkeram, menjaga NKRI dalam bentuk keberagaman itu. Biar apa? tetap tunggal ika. Nah, hal ini adanya sebetulnya sepele sekali ya. Ya itu sebetulnya setiap warga negara ya harus tahu itu kita lahir di sini berterima kasihlah pada tanah air ini. Kita merup udara di sini dengan apa namanya? eh dengan kekayaan alam yang luar biasa. Kemudian menjaga, nah menjaga ya harus kuat, kuat seperti apa ya kayak Garuda. Ini juga macam, misalnya terus temu akronim baru misalnya Garuda itu gabungan rupa-rupa daerah berarti keberagaman daerah yang aneka macam itu harus tetap disatukan, digabung-gabung menjadi utuh negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus Garuda ini juga kalau hanya dimana sebagai simbol ya nanti jadinya jajak main bola gitu. Garuda di dadaku kemudian naik menang di cium kalah pelatih diganti kan. Jadi, apa ya sangat profan. gitu ya menurut saya dari dari acara semacam ini event-event ini ini kita menanamkan itu satu pengertian tadi ini karakter karakter bangsa Garuda tidak minder kita punya kejayaan yang luar biasa. Mengukur Indonesia tidak mungkin berangkat dari 17 Agustus 45. Mengukur Indonesia itu bablas sampai Atlantis, sampai mana. Sehingga, ya, ya nggak enggak usah nunduk-nunduk. Ini Garuda kita. Nah, mungkin itu Mas Agung. Jadi, eh, kalau susah membayangkan itu ya, ya setiap agama punya apa namanya putusan Tuhan yang bisa menyampaikan apa kitab-kitabnya ya udah itu aja lah sebetulnya ada analogi juga ya ketika uh, kita menganggap Garuda itu panutan kemudian Pancasila ada software yang harus diterapkan sehari-hari itu analoginya ya sudah kita yakini kebaikan keutamaan nabi kita masing-masing kemudian yang memberikan pengetahuan tentang kitab suci masing-masing, ya sudah jalanin. Menurut saya, itu Mas Agung. <kasibat> <saya> Jih tenuhun, Mas Nanang. Jih, nanti kapan ke Jogja? Saya sowan. Oh ya, tak duluan. Nanti aku ke sana dulu. Iya, <tutup> rumah kasih. sudah kosong. Mas Nanang jadi enggak okay. ada yang nih. lagi sudah kosong di rumah Jogja. J, ngapunten. Iya, luar biasa. Belalak malam ini mempertemukan dua sahabat yang sudah 20 tahun tidak bertemu, tapi masih semangat berbicara tentang Garuda. Iya, yeah, uh, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah kita akan uh, melanjutkan diskusi ini? Uh, silahkan raise hand, bisa untuk uh, pertanyaan atau pemaparan memperkaya pengetahuan kita. Sebelumnya di sini saya uh, melihat ada yang berpartisipasi yaitu ada Prof Alef. Kira-kira bisa memberikan pandangannya tentang lambang negara kita Garuda. Terkenal hmm. kiranya Prof Alef. Silahkan. Yun Pangapunten, saya terkesima dan merasa impres sekali ya terimpressi. Oh ternyata begitu begitu loh. Jadi saya tidak bisa memberi komentar apapun tapi sangat bahagia menerima apa informasi yang oh ternyata begini gitu loh. itu saja itu pesannya ya mater sangat nuon Tapi saya ingat ini kok geologi di hidrotermal ya hidrotermal ya saya mengajar di sana tahun-tahun saya tiga puluh lima tahun mengajar di UPN Veteran matur mater itu kejadian informasi saja kelingan ya. tapi hmm. ini bagus sekali saya juga diingatkan dalam pertemuan kemarin terima kasih kepada Pak Susilo sudah apa membelalakkan semua yang berkesempatan ya menikmati informasi-informasi dari program belala ini matur sangat luun soyo Don, Yes, ya terima kasih Prof. Iya Ya lagi-lagi eh, bertemu lagi Pak Nanang, dengan dosen di tempat Nanang dulu ya. <laughs> Susilo, malam ini betul-betul sebuah eh, temu kangen akhirnya belalak ya <laughs> luar biasa sekali. Semoga penuh berkah juga untuk kita pada malam hari ini. Dan di sini juga saya melihat ada eh, Opa Felix, Opa Felix Flash mah dari Bandung. Kiranya Opa bisa memberikan uh, tanggapan untuk meramaikan diskusi kita pada malam hari ini sehat sehat selalu opa masih bergabungkah pak Fengya? masih terima kasih banyak pak jadi ya. lama nggak ketemu betul opa <laughs> luar biasa silakan uh, opa sama seperti ibu prof alea kali ini ternyata begitu ya jadi uh, pengkayaan yang kita dapat yang saya dapatkan malam ini luar biasa mengenai Garuda Pancasila. Eh, ada sedikit yang saya tahu, cuman bahwa perubahan daripada apa eh, mahkotanya, tampilan ke kanan ke kirinya kepala Garuda dan ke depan ya dari masa ke masa, tapi tidak sedalam seperti yang saya dengar hari ini. Eh, sangat eh, berterima kasih tentu. Pak Nanang, eh, ternyata kita belajar Pak Itu aja eh, banyak belajar banyak belajar juga apa eh terima kasih kepada Pak Susilo yang selalu mengundang saya di Belalak. Ya, itu aja eh, Cici itu sementara saya mendengar dan belajar banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Opa Felix luar biasa ini akan nanti dibantu ya di rumah Garuda Pak Bagus, menyenangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Opa, Selamat malam. E, baiklah, pemirsa Belalak episode 27. E, sebelum nanti kita ke termin berikutnya, kiranya kita akan melihat lagi satu video yang akan e, diputarkan oleh panitia tentang e, lambang negara kita elang raja wali Garuda Pancasila. Silahkan. Kajian tentang lambang Garuda Pancasila sangat minim di Indonesia. Akibatnya, belum banyak referensi yang dapat menjelaskan secara komprehensif tentang asal mula burung Garuda sebagai lambang negara. Seiring dengan perkembangan zaman, lambang Garuda kian mulai terlupakan. Menyikapi kondisi yang memprihatinkan itu, Nanang Rahmat Hidayat, seorang warga sipil yang sejak 2011 lalu mulai mengkoleksi berbagai bentuk lambang dan meneliti sejarah lahirnya Sang Garuda. Tidak hanya mengkaji asal-usulnya, Nanang juga tidak pernah mati ide untuk terus melestarikan lambang negara ini dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui rumah Garuda. Kecintaan terhadap Garuda ia curahkan dengan mengumpulkan berbagai bentuk lambang Garuda, bahkan merelakan rumah pribadinya untuk dijadikan museum rumah Garuda. Selain berbagai koleksi lambang Garuda yang unik. Di Rumah Garuda ini juga Nanang menyusun data-data hasil penelitiannya mengenai sejarah lahirnya lambang Garuda. Perjuangannya ini tidak selalu mulus. Seringkali ia dihadapkan pilihan untuk menutup Rumah Garuda karena faktor biaya. Namun, seiring berjalannya waktu, apresiasi masyarakat selalu menguatkannya bahkan ia kerap menjadi rujukan kalangan civitas akademika dalam menggali sejarah lambang Garuda tersebut. Aktif sebagai Rosen, Nanang sangat memahami pentingnya referensi dalam mengkaji sesuatu. Itulah sebabnya ia selalu terbuka bagi siapapun yang datang kepadanya untuk meneliti lebih dalam sang Garuda. Menurutnya, Garuda Pancasila merupakan ideologi dan lambang negara yang memiliki makna sangat indah, kuat, dan mampu menyikapi ideologi Barat yang terbukti gagal. Ia pun menyoroti banyaknya lambang Garuda yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Menurutnya, pemahaman akan makna sebuah lambang negara adalah akibat dari minimnya pengenalan Garuda Pancasila kepada generasi penerus. Pengalaman selama meneliti Sang Garuda telah memberikan banyak inspirasi baginya. Melalui berbagai media, ia mengenalkan Garuda Pancasila kepada generasi penerus. Ia pun menciptakan wayang pulau, sebuah ekspresi dari makna Sang Garuda yang menjaga dan mempersatukan pulau-pulau di Indonesia. Kita sudah saksikan kembali tadi ya, perjalanan Pak Nanang gitu eh, tentang rumah Garuda membawa rumah Garuda dan pada kesempatan malam ini juga eh, pada tahun 2019 akhirnya setelah rumah Garuda Jogja kita lahirlah rumah Garuda Madiun kepada Pak Wahyu Budi pemilik rumah Garuda Madiun kiranya bisa bergabung bersama kita Pak Wahyu Budi layar kami persilahkan. Iya, saya melihat di sini ada Pak Wahyu Budi dari rumah Garuda Madiun. Masih bersama kita kah Pak Wahyu Budi? Iya. Uh, baiklah. Di sini saya sedikit uh, sambil menunggu Pak Wahyu Budi. Di sini juga saya melihat ada rumah Garuda Bojonegoro. Oh ya. Yeah. Wih. We... Iya, kiranya ini uh, para pemilik rumah garuda kita sudah punya rumah garuda berapa ya Pak Nanang ya? Ya, saya pribadi yang, mewakili rumah garuda Bandung. <laughs> Ponorogo yang baru ya, baru berapa? Ya, Ponorogo betul, lagi. Mas Anas ya. Ya, Jadi, tinggal peresmiannya juga, ya Pak Nanang. Jepara juga perlu anu, doa bersama ini kita harus syukuran untuk meresmikan rumah garuda Jepara nanti. Betul, dan uh, kita berharap dengan adanya pelalak episode 27 ini juga kiranya para partisipan yang hadir malam ini berkenan membuat rumah Garuda mungkin Pak Susilo Rumah Garuda Tangerang mungkin Ibu Alef mungkin nanti di tempatnya atau Pak Agung gitu. Karena kita meramaikan, kita meramaikan. Pak Nanang bisa cerita ya. karena banyak juga orang-orang yang bertanya kepada kami di Rumah Garuda Bandung. Emang bikin rumah Garuda harus gimana sih dan eh, apa SOP-nya seperti apa seperti itu, Pananang. Bahkan ketika ya. eh, pada waktu itu kita mengadakan eh, pameran di Perpusnas, ketika kita eh, mensosialisasikan tentang sejarah lambang negara, itu banyak sekali Pananang yang bertanya bahwa eh, ya terbelalak lah istilahnya bahwa oh ya saya baru tahu ini ini menarik sekali eh, kalau mau bikin rumah Garuda itu seperti apa dan bagaimana? Siapa tahu pemaparan Pak Nanang pada malam hari ini tentang membuat rumah Garuda di tempat kita masing-masing, itu bisa membelakangkan kita dan bisa berguna juga. Kepada Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Terima kasih, Mbak Sisi. Jadi syaratnya cuma dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, punya nomor HP-nya Mas Pram. <SILENCIO> 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 iya iya iya, <Mas> Susilo sampai <silence> tertawa ya pak. <ternat>, ya. <silence> nah, nanti kalau sudah ikhlas, kemudian ya pri mas pram minta filenya, nya tinggal ngeprint dipasang sudah. Jadi intinya ya yang ada di mas pram itu adalah pro, apa? Proses uh, kronologi lahirnya laman negara dalam satu frame gitu ya nanti nanti bisa ditetak sesuai dengan kebutuhan atau keluasan dinding masing-masing ruang yeah. Nah inti dari rumah Gabriel itu cuman itu sosialisasi sejarah yang yang sangat terlambat dan tidak ada respon yang yang serius gitu maka kita sebagai bangsa Indonesia yang masing-masing mencoba apa mengaktualisasikan lambang ini sebagai bagian dari Info penting untuk masyarakat. Menurut saya untuk mengisi yang lainnya itu bebas kearifan lokal, kemudian kreativitas kita masing-masing. Yang penting orang datang tahu sejarah lainnya lama negara, kemudian kita bisa menambah koleksi dengan pernak pernik apapun yang kalau Mas Faturaya ini gambar sendiri ini karyanya banyak bisa bisa ngukir, sampai punggungnya itu diukir juga itu saya lihat. <laughs> yang Rumah Garuda Bojonegoro itu luar biasa. Ya, ya nampaknya Jadi, sudah bergabung nih Mas Faturayan ya. Aduh, ya. nanti bisa dilihat karya langsung di punggungnya itu kali apa ya. Iya iya, <laughs> <laughs> ya. silakan Pak Nanang. Jadi anu, Mbak apa namanya? Uh, koleksi yang ada di Rumah Garuda ini sebetulnya kan limbah, ya, limbah riset dan beberapa juga saya temukan di apa, pasar loa ada di gudang-gudang ada juga yang akhirnya titipan dari teman-teman yang punya tetapi oh ini pantasnya di rumah Garuda nih pasang aja itu akhirnya penuh 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 mungkin sekarang 400 lebih ya koleksinya dan informasi juga rumah Garuda ini sejak 2011 tapi saya mulai ngoleksi 2003, kemudian mulai serius meneliti 2006 sampai sekarang. Nah, kalau tadi di video pertama dan kedua itu beda interiornya dan rumahnya itu karena memang posisi yang sekarang seperti yang di video perta pertama ya rumah Garuda. Tadi yang yang rumah Garuda ini sudah tiga kali pindah. Pertama karena rumahnya sudah laku terus harus pindah kontrak, kemudian kontraknya habis, pindah sekarang di sini, ada sahabat saya yang dulu mahasiswa saya, kemudian meminjamkan rumah eyangnya ini untuk rumah Garuda. Jadi sebenarnya saya nggak punya rumah, saya cuma ngenger di Garuda ini. Kalau nggak ada rumah Garuda, ya saya nggak punya rumah. Jadi saya nunut di sarangnya Garuda sebetulnya. Tapi ini menarik bagi saya, sehingga teman-teman yang kayak Mas Fatur, Mas ya, Pak Wahyu, Mbak Cici di Bandung dan ada Mas Iwan di mana Bekasi. Ini tertarik dengan bukan garudanya, tetapi gerakan ini ya. Jadi ada kesadaran untuk e, berbangga diri menjadi bangsa Indonesia. Kemudian ikut mensosialisasikan lambang negara yang tidak Terselimuti jas merah tadi. Ini menurut saya luar biasa karena saya sama Mas Watur ini nggak pernah ketemu. Belum pernah ketemu hanya di Facebook ini kenalannya. Terus ada lagi rumah Garuda Bima. Ini juga salah satu mahasiswa UIN dulu e, pernah diajak Mas e, Dosennya untuk berkunjung di rumah Garuda. Kemudian setelah lulus, tiba-tiba lapor. Japri ya, saya sudah membuat rumah Garuda di Bima. Nah, ini juga saya, saya terharu ya sebelumnya ya. Jadi di sisi lain saya merasa berat itu untuk untuk me, merawat Garuda ini karena bukan berat merawatnya tetapi lebih pada tekanan psikologis karena apa? Yang punya itu cuek. Yang punya lambang negara itu kan negara, itu cuek terus saya ini sebagai warga negara yang yo wis ngertilah pas-pasan gitu ya cuman kalau ada apa pas punya gitu aja lah senangnya di situ kalau pas butuh pas ada gitu nah ini menjadi satu keprihatinan menurut saya di laman negara yang harusnya eh, dirawat disosialisasikan sejarahnya kemudian disepelekan begitu saja menurut saya juga perlu di apa diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian di rumah apa namanya di ibu kota baru mungkin nanti perlu itu ada rumah Garuda yang permanen. Uh, bayangkan nanti semua tamu-tamu seluruh dunia yang yang datang ke sana bisa mempelajari bagaimana uh, sejarah lahirnya lama negara ini karena bicara tentang laman guys, sebetulnya bicara tentang kebesaran bangsa kita yang bisa menangkap lalu mengadopsi Garuda menjadi simbol negara, lambang negara ini betul-betul apa ya? luar biasa. Jadi eh, saya terima kasih dengan rumah Garuda, rumah Garuda yang bermunculan eh, memberi support, memberi kekuatan baru, kemudian Uh, kita bisa apa ya, bergerak bersama, ya, sambil menunggu Pak Wahyu Budi. Mungkin uh, Pak Fatura, ya, dari Bojonegoro, rumah Garuda Bojonegoro, ya, masih bersama kita. Baiklah, uh, Pak Rendang, sambil menunggu teman-teman yang lain ini, uh, um, kita... Ya. Oh iya, silakan, silakan saya Langgu. Pak Turaman dari Bojonegoro. Ya, selamat malam Bojonegoro. Salam hormat buat Mbah Nana. Ini, ini manggilnya Pak, biasanya Mbah. ini, ini menarik uh, pemirsa. Uh, Mas Fatur ini dari Bojonegoro menamakan anaknya Garuda dan Pancasila dan konon namanya yang diberi yang memberikan adalah Mbah Nanangnya katanya hmm. seperti itu. Padahal seperti informasi dari Pak Nanang tadi kita belum pernah ketemu sama sekali satu sama lainnya. E, mungkin inilah jiwa-jiwa Garuda yang menyatukan kita. Silakan Mas Fatur. takutnya kehilangan Garuda, Mbak Cici. <laughs> Jadi, mohon maaf, kadang hilang, kadang anu sambil itu, sambil jaga warung. Iya, eh, baiklah. Eh, pada malam hari ini, eh, nampaknya banyak sekali gangguan jaringan ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin garuda sedang terbang mengelilingi kita semua pada malam hari ini, Pak Nanang. Ya, betul. <laughs> eh, betul lah. Uh, baik, uh, Pak Nanang, mungkin bisa menceritakan uh, kita pada tahun 2018. Ya, uh, kita pernah mengadakan ekspedisi mencari telur Garuda. Nah, ini kita pernah melakukan perjalanan hampir satu minggu kita ke beberapa candi, dan ternyata uh, saya mendampingi Pak Nanang sejak uh, 2010. Ya, Pak, ya, sejak kita seminar nah. pertama, uh, nampaknya belum selesai, ya, Pak. Ya, semua PR perjalanan ini juga belum selesai. Bisa diceritakan kepada uh, Pemirsa ya. belalak episode 27 ini tentang kita kan berjudul Ekspedisi Mencari Telur Garuda. Bukan hanya penelitian uh, hmm. di tempat saja atau dari buku-buku, tapi ternyata juga memang Pak Nanang berserta tim pada 2018 itu sempat menyusuri jejak-jejak sang Garuda. Bisa diceritakan kepada kita Pak Nanang? Halo? Iya Pak Nanang, silahkan. Ya. Jadi eh, gayung bersambut sebetulnya, itu kan cita-cita eh, uh, saya untuk mengetahui setelah riset dari beberapa buku dan wawancara dengan uh, beberapa narasumber, ini kayaknya nggak pantas nih kalau kita nggak ikut napak tilas perjalanan dari panitia rencana negara ini. Jika mengambil apa namanya Garuda sebagai laman negara ini tentu mereka juga meneliti di beberapa candi kemudian arca-arca yang ada di apa relief ya yang ada di di Jawa Timur Jawa Tengah nah muncul keinginan untuk oh, apa ya mengulang lagi peristiwa itu sambil membayangkan masing-masing ini sebagai anggota panitia lencana Negara misalnya ada Mbak Cici ada Pak Wahyu ada banyak ya waktu itu ada berapa sekitar 8 atau 9 orang itu kita menyusuri candi-candi di Jawa Timur kemudian di Jawa Tengah nah yang yang unik sebetulnya uh, ini inginnya menjadi satu tradisi yang, yang sebetulnya oh uh, kalau pinjam istilah uh, teman-teman Islam ini umroh, gitu. umroh kebangsaan. Gitu. Jadi kita kemarin mencatat pekerja, apa, perjalanan itu dengan menghitung durasinya, kemudian nginap di mana dan sebagainya menjadi satu eh apa syariatnya gitu. Kemudian terakhir kita keluar nanti di Candi Sukuh, setelah paham betul apa makna Candi Sukuh itu, kemudian kenapa di situ banyak Garuda. Kemudian disitulah nanti semacam wisuda gitu, menjadikan teman-teman yang Ikut ekspedisi ini eh, menjadi Garuda karena dicas ya energinya kita belalakan di berbagai candi yang sudah kita telusuri tadi. Kemudian wisudanya ada di Candi Sukuh. Nah masing-masing kota mungkin bisa menjadi agen untuk membuat perjalanan itu. Jadi di dihitung dari kotanya Mas masing-masing kemudian kalau rutenya seperti yang kita sarankan akan menghabiskan biaya berapa, nginep di mana dan sebagainya untuk mengisi liburan. Tapi lepas dari itu sebetulnya apa ya kita kita sedang kita sedang sambung rasa dengan leluhur. Tadi itu kita kalau ngomongin kemerdekaan Indonesia ya dihitung dari 17 Agustus itu kan salah jadi kebesaran bangsa kita enggak kelihatan nanti, dan kita mendapat permakluman sebagai negara yang masih belia yang penuh coba-coba uh, dan sebagainya. Tapi kalau ya, mengatakan dari. Nampaknya Pak Wahyu Budi membagikan sebuah foto ya Pak perjalanan okay. pada waktu itu. <laughs> ya, Mana fotonya? Nah ini foto lebih lebih banyak bercerita daripada satu gambar. Ya bisa di-share lagi Pak satu, Wahyu apa -apa? Budi. Mana Mas Wahyu? Iya sudah hilang lagi nampaknya fotonya bisa dari perjalanan ya. Ya kita uh, memulai dari uh, Trowulan ya Pak pada dari waktu trawulan. itu ya. Dari trawulan. Oke. Okay. Trawulan, sana selain, selain di museum Trowulan kita juga ke candi yang luar biasa yang kan seperti nggak hmm. pernah didatangi orang di tengah sawah itu ya candi. Iya Candi Kasiman Pak. Kasiman. Iya nah, ya, di, di, di Mojokerto ya Pacet ya. Uh, antara trawulan ke arah pacet. Gitu. Justru yeah. um, reliefnya yang luar biasa karena menggambarkan proses penyulingan air amarta di Samudera Mantana. Jadi terciptanya air amarta yang kemudian dijadikan perbutan dan dijadikan uh, tukar sandra oleh Garuda. Untuk membebaskan ibunya. Ini berada di Candi Penataran waktu itu. Iya, di Candi Penataran ya, di Blitar pada waktu itu ya. Di Blitar. Ini iya. menarik sekali, Pak Nanang. Mungkin eh, apa? Eh, kita bisa sampai subuh ya, Pak Nanang, kalau bicara tentang perjalanan ekspedisi Garuda kita ya. Jadi eh, kita biarkan saja untuk eh, pemirsa penasaran supaya nanti bisa diagendakan oleh Pak Susilo belalak. Eh, On the spot di candi-candi <laughs> semacam itu candi-candi yang kita berekspedisi Garuda mungkin Pak Susilo. Nah ini ada satu lagi Pak ya yang menarik gitu ketika kita bicara tentang Garuda Pancasila kita sudah sangat akrab sekali dengan lagu Garuda Pancasila gitu apalagi uh, angkatan-angkatan kita ya yang kolonial ya bahasanya uh, kita sering sekali disuguhkan dengan uh, lagu tersebut setelah berita pada jam 7 malam, karena waktu itu tidak ada banyak pilihan, otomatis kita akan menghafal sekali karena kita disuguhkan lagi itu. Ini ada yang menarik Pak Nanang ya, itu bahasa pribang-pribangsaku juga dari tadi di belakang latarnya Pak Nanang itu ada tulisan pribang-pribangsaku Pak, ini sebetulnya ada cerita menarik kayaknya Pak, karena kemarin juga sempat berdiskusi dengan Pak Susilo. Pak Susilo pun ketika kecil menyanyikan lagu pribadi bangsaku itu pribang-pribangsaku gitu. Nah ini menarik dan menjadi sebuah kenangan yang luar biasa Pak. Gimana Pak Nanang? Ya. Ini kan karya lukis dari salah satu peserta pameran di Festival Garuda di Prambanan 2020 ya, belum pandemi. Uh, terus dititipkan di rumah Garuda. Uh, yang menarik adalah ide gagasan untuk membekukan kata pribang beribang saku menjadi memori kolektif, ya. Jadi orang-orang seusia saya, kalau waktu nyanyi di sekolah maupun di mana, ngikuti di TV karena audionya yang terbatas. Tadi yang kita tangkap di telinga itu kata pribadi bangsaku menjadi pribang pribangsaku. saku itu yang menarik. Dan kita nggak merasa salah nyanyi itu ya. Dengan yakin pribang pribangsaku itu menjadi apa ya? Menjadi satu kata yang yang menggembirakan menurut saya dinyanyikan tanpa tahu maknanya tapi dengan semangat Nah ini yang coba dipotret oleh pelukis yang apa melukiskan uh, karya di belakang saya. Iya. Jadi mungkin bukan pengalaman saya tak ya. Ternyata Pak Susilo juga kemarin. Bilang, <laughs> ini Dan juga mungkin juga ada yang punya pengalaman ya. Ada produk dari teman saya ini berupa apa masker, tas, kaos, tulisannya ini ribang-ribang saku ini ribang-ribang saku yang menjadi memori kolektif ternyata ya tapi eh, apapun penyebutannya ternyata iya. pada akhirnya itu menjadi sebuah eh, melekat di jiwa kita, melekat di ingatan kita bahwa kita bangga menjadi warga Indonesia yang punya lambang negara Garuda. Ya, ini karena waktu yang sudah eh, mepet nampaknya eh, saya tadi katakan bahwa bicara tentang Garuda tidak cukup hanya dengan satu malam bahkan hanya dua jam saja satu malam dua malam tidak akan cukup mungkin nanti kita bisa uh, bicarakan di lain kesempatan Pak Nanang uh, izinkan saya untuk uh, membuat uh, sebelumnya Pak Nanang untuk uh, closing statement ya Pak ya silahkan Pak Nanang sebelum nanti kita akan uh, mengembalikan kepada host acara silahkan Pak Nanang. Ya. Menurut saya yang sangat penting adalah jadi Garuda. kemudian merekomendas merekomendasikan ke pemerintah, ke negara untuk menjadikan 11 Februari sebagai hari lahir lama negara. Karena secara data kita punya tinggal menyimpulkan, memanggil sarawan sejarawan dari LIPI ya, atau dari mana saja, kemudian meresahkan 11 Februari sebagai hari lahir lama negara yang diperingati tiap tahun nanti. Nah yang terakhir adalah uh, Presiden menjelaskan memperkenalkan lama negara kita itu dengan menyebut tiga kata elang, raja wali, garuda ini kan bukan sembarangan ya. Kenapa tidak disebut satu aja Garuda Pancasila atau Lang Pancasila atau Raja Wali Pancasila. Nah, kita tahu Presiden ini sering menggunakan kata Raja Wali untuk pidato kenegaraannya. Ketika berkunjung di ISI juga mengatakan seniman setelah merdeka ini bisa memumbung tinggi bagaikan Raja Wali untuk membuat ide-ide yang ide-ide berkesenian -ide yang lebih menarik. Kemudian kita belum sampai pada bulan Purnama, maka terbang seperti Raja Wali. Nah, kemudian dalam proses perancangan Lama Negara muncul Garuda. Nah, beliau akhirnya memutuskan untuk menyebut tiga nama itu Lang, Raja, Wali, Garuda. Ini dengan dugaan saya, dengan teman-teman yang susah tidur, itu sedang memberi pesan bahwa Elang dan Garuda yang ada di ujung kalimat dan awal kalimat, ini merupakan simbol realitas dan spiritualitas. Ya, Elang adalah realitas, kenyataan. Garuda adalah yang hanya ada di spiritualitas, ada di e, batinnya, yang membawa terbang si Raja Wali. Ya, kemudian Raja Wali itu apa? 13 Agustus kemarin Cak Nun menggelar satu pementasan teatrikal judulnya Raja Wali atau Wali Raja. Nah, dua kata kata ini juga merupakan kata yang PR bagi saya. Kapan ditemukannya, kapan dipakainya, dan makna apa yang tersirat. Apakah jadi raja, jadilah raja, tetapi tetap sadar bahwa kita adalah walinya Allah. Atau bertindaklah seperti rajanya para wali. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Nanang. E, baiklah e, peserta diskusi belalak episode 27 pada malam hari ini. Semoga dengan pemaparan Pak Nanang tadi kita dapat e, terbelalak ya mata kita kembali terbuka bahwa kita memiliki lambang negara yang jika pancasila adalah e, software maka Garuda sebagai jiwanya adalah hardware yang e, diharapkan bisa menjaga NKRI dalam bentuk keberagamannya. Garuda bukan hanya simbol, uh, bisa dijadikan. Elang Raja Wali adalah simbol dari realita dan juga uh, spiritual. Kemudian, uh, Garuda terlepas dari mitos, dan terlepas dari itu adalah sebuah simbol. Dan lambang negara kita, kita harus bangga memiliki Garuda, dan kita harapkan kita bisa menjadi jiwa-jiwa Garuda yang mencintai Indonesia, yang menjaga Ibu Pertiwi, dan berani tentu saja, kemudian Garuda sebagai karakter bangsa, itu harus kita coba bangkitkan kembali dengan gerakan penyadaran bahwasannya jiwa kita adalah jiwa Garuda. Nah Baiklah, nampaknya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa kita kembalikan kepada Panitia dulu. Dan kami berharap Pak Susilo dan juga tim Kerja Belalak, resume dari Pak Nanang tadi yang beliau katakan di closing statement, bahwa dari belalaklah kita bisa mulai menggetarkan bahwasannya pemerintah atau negara bisa hadir untuk kembali merangkul lambang negaranya. Semoga dari peserta belalak pada malam hari ini kita bisa berupaya bersama mengembalikan gerakan penyadaran kita adalah Garuda. Saya Leli Mei sebagai moderator pada malam hari ini, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Leli Mei selaku moderator serta Bapak Nandang Rahmat Hidayat atas diskusinya yang sangat luar biasa. Terkait tapak tilas perjalanan dari telur hingga lainnya Garuda serta peristiwa apa saja yang menjadi latar depan dan belakangnya. Belalak ke-27 merupakan belalak edisi mengulas mengenai bagaimana tapak tilas perjalanan dari telur hingga lainnya Garuda serta peristiwa apa saja yang menjadi latar depan dan belakangnya. Serta tidak harus bersedih karena belalak akan kembali dengan wawasan yang baru di belalak ke-28 open public space. Berikut saya bacakan juga narasi dari Belala ke-28. Ruang merupakan wadah segala olah aktivitas. Ruang membuka dirinya, mewadahi publik di mana fungsi ruang dengan segala keterkaitannya. Interaksi antara pengguna dan lingkungan membangun keterkaitan kualitas ruang terbuka publik. Ruang terbuka publik yang baik adalah, adalah ruang yang memenuhi persepsi dan kebutuhan penggunanya. Bagaimana wajar ruang terbuka publik dari persepsi dan kebutuhannya? Bersama dengan Dr. Arsitek Ahmad Delianur Nasution, STMT, IAI, AA, IAP, GP, yang merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Arsitektur Universitas Sumatera Utara, dan dipandu oleh moderator kita, Bapak Subhan Ramdhani, STMT, dari Arsitektur Universitas Brawijaya. Kita baca untuk menggali persepsi dan esensi kebutuhan akan ruang terbuka publik hanya pada belalak 28. Pastikan untuk tidak melewatkan serial diskusi belalak selanjutnya, bersama dengan Muhammad Farhan Ardianca sebagai host. Hanya pada hari Jumat, 9 September 2022, pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sampailah kita pada pengujung acara. Terima kasih kepada para peserta diskusi pada malam ini yang telah mengikuti serangkaian acara dengan antusias. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa turut memakai perkembangan yang terjadi di tanah air. Saya mewakili seluruh panitia penyelenggara. Mohon maaf apabila ada kurangan pada acara diskusi kita malam hari ini. Dan bagi para peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang lini masa belalak dan info terkait dari belalak, bisa juga melihat pada akun Instagram kami pada @belalak kita. Yang dan bagi para peserta yang ingin menyaksikan kembali acara belalak sebelumnya, bisa melihat di akun YouTube kami yaitu belalak kita. Sekian dari saya selaku MC dan host pada acara malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.